Kembali dalam meletup bersama saya Nabi Ahmad yang sedang bersorang di studio. Maintain seram guys. Maintain seram sebab kita ada gimmick. Okey guys, kita nak bersama dengan pelakon-pelakon telefilm 44 hari Bangkitnya Pocong yang akan disiarkan pada hari Sabtu 30 Januari 9 malam di Astro Citra. So kita ada Kak Eli Suryati di talian. Kak Eli Suryati. Kak Eli Suri... La ilaha illallah, apa benda tu? Apa tu? Ha? Apa tu tadi tu? Ha? Ha, nampak tak? Guys, nampak tak? Guys. Guys, tadi ada... Ah! La ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Kak Eli Suryati, cucilah muka dulu. Ha, bukan. Bukan Kak Eli ke tu? Eh, guys. Apa ni? Assalamualaikum, Kak Eli. Waalaikumsalam. Apa khabar, Habel? Macam ni... Macam ni Kak Eli buka... Eh, macam ni Kak Eli buka topeng? Tadi siapa? Kak Eli ke? Yalah, saya lah. Eh, tak tahu? Apa tu? Tak tahu apa tu? Nampak apa? Saya kat sini sorang-sorang lah, Habel. Eh, tak ada. Akak tipu. Tadi ada... Akak, akak jangan main-main. Tadi kat rumah akak tau. Saya tak takut. Saya takut untuk akak ni. Ha. Saya okey. Ha. Eh, saya akak. Okay. Eh, akak seramnya tadi tu. Akak... okey. Kita tunggu. Kita tunggu 30 hari bulan Januari ni, Nabil. Pukul 9 malam di Astro Citra. Ya, yeah, itu dia. Ha, bau sikit gimmick tu tadi. Tapi dia punya seram dia. Alamak. Okey, kita nak bawa seorang peneman, bukan pendamping, peneman. Abang Rizman. Abang Rizman, ada tak Abang Rizman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini seram. Seram, ya? Kelly, rindunya. Rindunya dengan Kelly. Lamanya tak jumpa. Ah, rindunya, Nabi. Kelly. Kelly sihat, eh? InsyaAllah, dek. InsyaAllah. Alhamdulillah. Abang Rizman, my brother. How are you? Yes. Good. Alhamdulillah. Duduk rumah je. Oh, nampak dah macam gamers dah tu. Dah pakai yang bercakap-cakap. Senang. Dia tangan buat benda lain. Gang PUBG. Gang PUBG. Okay. Okay, dengarnya tele ni pasal seorang isteri. Dia meninggal dunia. Oh. Lepas tu bangun pula 44 hari. Apa so apa cerita dia bangun pasal dia tak nak suami dia kahwin lain ke apa 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 cerita ni Kak Eli? Yelah ada dosa-dosa yang tertinggal kan. Alamak. Yang nak minta ampun yang semasa hayatnya dia melakukan perkara-perkara yang syirik. Dan suaminya ada jawapan yang sendiri iaitu watak yang dimainkan oleh Abang Rizman. Okay. Ini pertama kali saya dengan Rizman bergandingan eh Rizman. Masya-Allah. Ya saya. Fuh, dua-dua pelakon hebat ya. Kali pertama digandingkan. Fuh, satu chemistry yang saya rasa ramai yang tak sabar nak tengok ni. Thank you, betul, betul. Thank you. Kita pernah berlakon bersama dalam filem Embun. Okey. Tapi untuk sparring bersama ini yang first time lah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Heritage Movies iaitu producer kita Kak Leha dan Abang Rawi. Dan kita dilengkapkan dengan ramai pelakon-pelakon handalan N. Abdullah, Cody Rashid, Raja Shahiran, Emma dan ramai lagi. Dan skrip ini ditulis oleh Sri Kandi Emma dan Sri Dewi. Arahan oleh Azmir Afendi. Wow. Ya, Azmir Afendi. Director kita tu. Terbaik main director tu. Terbaik. Dia pun nak bagi yang terbaik. Tapi yang paling penting, Nabil. Ini adalah first appearance Abang Rizman setelah berehat berapa tahun. Betul. Dekat 4 tahun lebih. Tapi ini yang keluar ni kira first appearance lah. Ada lagi yang lain-lain. Tapi belum keluar, ini keluar dulu. Cantik. Ada bang, yang kita punya pun ada. Itu tunggu. Okey, tapi... Dengan bang ni pun ada, Nabil. Okey, tapi... macam biasalah. Biasa, macam biasalah kita kat Malaysia ni kalau ada cerita hantu...
kita buat cerita hantu dan pastinya ada pengalaman-pengalaman berhantu di lokasi, yes, di set, sebab yelah kadang-kadang production design diorang pilih tempat-tempat yang memang nak look, memang nak yang katanya dikabarkan mempunyai, you know, entity-entity. So ada tak pengalaman tu abang atau akak dekat tempat lokasi syuting? Rizman nak cakap tak? Saya. Itulah, macam saya rasa sepanjang penggambaran tu macam tak ada apa. Tetapi masa dah selepas itu ada gambar yang saya simpan. Saya rasa snap daripada director punya apa kamera tu ada sesuatu yang macam macam real one. Seram juga tu. Kak Eli ada ke pasal ada satu scene nasi kangkang. Kali buat itu pun masalah juga, sebab macam abang sebenarnya minta nasi dagang tapi dapat nasi kangkang. Kali nasi dagang lah. Kali macam mana kalau scene nasi kangkang ni jadi kontroversi, macam mana Kali? Alah, kita melakonkan watak itu adalah Maimun, dia kita Maimun nak buat untuk iktibar masyarakat, Nabil. Supaya betul, kita tidak bersekali dengan perkara-perkara syirik. Betul. Jadi kita perlu tontonkan adegan-adegan begini. Betul, Kak. Kan? Tentang pengalaman, memang ada pengalaman di mana satu jalan yang sunyi and then kita orang kru saja. Dan tentu sekali saya dipakaikan dengan pakaian busana pocong tu. Busana pocong tu. Lepas tu, Kak, lepas tu ada pula ponti-ponti macam 3-4 ekor gelak-gelakkan kita. Ya ke? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Habis tu, Kak, akak macam mana? Okey. Yang masa tu N Abdullah, mata dia dah merah-merah, dah keluar air mata, dah dia terlalu takut. So saya pandang kat dia, saya cakap, "Janganlah tegur, buat bodoh sudah." Tapi Lepas tu, Nabil, diorang letak saya dekat belakang tembok yang di belakangnya hutan. Okey. Lepas tu ada satu second camera je dengan saya. Lepas tu bateri dia pula kong. Allahuakbar. Betul tak? Aduh, seramnya. Dia tinggalkan saya. Lepas tu saya tak keruan. Takut ada yang sentuh bahu ni. Allahu Akbar. Okey, cukup, Kak. Cukup, saya balik seorang-seorang je lagi ni, cukup. Saya jauh ni, Astro ke Damansara. Okey, Kak, tapi apa pun tengok kat belakang nanti bila jangan, abang, jangan lah. Okey, thank you Kak Eli, thank you abang. So good luck untuk 44 hari bangkitnya 44. Pocong. Sabtu ni 9 malam di Esso Ceria dan Esso Citra HD. So take care Abang Rizman, take care abang, okay, take care Kak Eli Surati. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa. And good luck untuk Super Telly ni. Thank you. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada pelayar-pelayar banyak memberi feedback yang positif dan menantikan siaran ini untuk 44 hari bangkitnya pocong. Astro Citra 9 malam. Di Astro. Okay, take care kakak, abang. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, guys. Ni malah ni tanya cerita-cerita seram ni. Sebab memang real seram. Tapi kita tutup cerita seram kita dengan kemunculan Jananik dan Dini. Dini siapa? Dini Shazman. Apa cerita diorang? Kembali selepas ini. Meletop.